السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي الكريم وآله وأصحابه الكرام وإلى أرواح والدينا ومعلمينا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للإنسان قوة حياة، والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعه ووالاه. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم، وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم سهل لنا طريق الجنة وأدخلنا الجنة مع خير البرية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم آمنا في أوطاننا، والحمد لله رب العالمين. وبعد، مسلمين dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam buat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu li'atikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Khabar semua. Alhamdulillah, terima kasih dan taniah kepada semua kerana telah pun menerima rezeki Allah dipilih pada malam ini untuk berada di rumahnya, untuk berada di majlis taman syurganya, untuk berada di majlis yang Allah memberikan keampunan kepada mereka yang hadir. InsyaAllah ta'ala. Amin. Dan taniah ini kerana rezeki yang Allah kurniakan ini kita santuni dengan baik. Penyantunan kita terhadap rezeki kurniaan masa yang Allah berikan ini dan kita ra'i sungguh-sungguh sebenarnya merupakan satu pengorbanan yang merupakan ianya menjadi saksi-saksi kukuh apabila kita pulang bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti. Perkara-perkara yang macam inilah yang akan menjadi aset, yang akan menjadi harta amanah saham akhirat kita nanti. Sekarang ni memang tak nampak Tuan Haji Ismail. Sekarang tak nampak. Ya. Tapi nanti kemudian akan nampak. Kita pasti yakin perkara macam ini. Perkara yang dinamakan perkara sam'iyat. Ya, sam'iyat ini kita wajib mengimani, meyakininya walaupun tidak kita nampak pada mata kasar.
perkara-perkara gaib contohnya, pahala contohnya. Ya, kita wajib yakini syurga dan neraka contohnya. Sebab itulah ketika dibacakan satu bentuk tarbiyah yang dinamakan talqin janazah, maka perkara-perkara ini diulang. Sebenarnya untuk orang hidup, ya, bahawa syurga itu benar, neraka itu benar, hari akhirat itu benar, ya, mungkar nakir itu benar, semua itu benar. Ya, semua hak mereka. Dan perkara-perkara macam inilah sebenarnya yang perlu dan menjadi kewajaran yang berada di tahap tinggi untuk kita meletakkan keyakinan kita, insya-Allah. Sebab itulah taniah itu adalah sewajarnya dilafazkan kepada kita yang cuba berusaha bersungguh-sungguh, yang apa ni, kita cuba untuk menjadikan hari ini kita adalah lebih baik dari hari semalam. Bukan setakat hari semalam, hari-hari yang telah berlalu. Hari ini kita cuba usahakan ianya lebih baik daripada hari yang sebelumnya, insya-Allah. Dan pada malam ini, kita berada pada malam yang ke-16 daripada bulan Syawal 1443 Hijriah. Bersamaan dengan 16 Mei siangnya 2022 yang tidak menjadi apa-apa kesalahan pun. Maka di peringkat nasional, maka disambutlah satu hari keramat, tarikh keramat yang dinamakan Hari Guru. Ya, Hari Guru. Itulah menjadi satu tuntutan kepada kita, walaupun guru ni bukan kita nak ingat pada 16 Mei aje. Ya. Begitu juga Hari Ibu yang disambut baru-baru ini. Ya, kita tidak mengaitkan dengan apa juga upacara yang ada kena-mengena dengan agama lain. Tidak. Tetapi penghargaan, penghormatan kita kepada ibu adalah sepanjang hayat. Cuma ditonjolkan pada tarikh-tarikh tertentu supaya kita boleh ingat balik, takut-takut terlupa. Terlupa. Baru ni saya jumpa seorang ibu yang umur 74, Haji Ismail, di Shah Alam. Yang memang saya kenal. Ziarah beliau, yang mana suaminya adalah merupakan memang kenalan sangatlah dengan saya. Ya. Jadi bila ditanya dan bila bercerita tentang perkara yang Nabi selalu pesan supaya kita ni selalu ingat benda-benda atau perkara-perkara yang menghilangkan kelazatan, Tuan Haji Irzul, menghilangkan kelazatan. Yang sinonim dengan itu, Nabi kata ini orang cerdik, orang yang ingat mati dan membuat persiapan untuk mati. Ini orang cerdik. Bukan orang buang dunia, tidak. Ya. Takkanlah apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW diikut pula ditarbiah kepada sahabat. Benda-benda ni langsung tak dinilai pada penilaian orang sekarang. Apa sahaja perbuatan Nabi itu, ianya adalah sunnah. Maka kesedihan itu timbul, Tuan Haji Ismail, apabila ibu ni kata, saya nak ajak anak-anak ni pergi ziarah kubur bapa. Sibuk budak-budak ni, Ustaz, tak ada masa. Saya ni tak apa sihat. Dua-dua lutut masuk besi. Masuk besi. Nak ajaklah anak-anak ni, lelaki ada, perempuan ada. Ziarah kubur ayah, bukan kubur siapa. Kubur ayah, bukan jauh. Dalam kawasan orang kita sekarang ni, ya kan selalu bila bagi alasan aja Zaki, di luar kawasan, di luar kawasan. Kenapa tak datang? Di luar kawasan. Kenapa tak datang? Urusan keluarga.
Kenapa tak datang? Urusan peribadi. Kenapa tak datang? Tak payah tanya. Lagi kasar tu, something tu, jawapan tu, soalan tu. Ya? Yeah? Orang tanya ni bukan orang nak jaga tepi kain awak, orang nak jaga awak tu. Menunjukkan orang prihatin. Bukan orang nak ambil kisah apa berlaku pada awak, bukan dapat gaji apa pun. Ya, yeah? Saya nasihat anak-anak murid saya pun, anak murid saya bukan bagi gaji kat saya pun. Sama ada saya puji ataupun saya marah, saya tak minta gaji pun. Saya minta supaya bila orang buat benda-benda elok, dapat pahala kat dia orang juga. Itu je. Itu juga dengan ahli-ahli keluarga saya marah anak-anak buah saya tu. Bukan dia bagi gaji pun, saya nasihat dia. Setengah jam tak ada, dia bagi gaji. Kalau saya nak cash, boleh. Dan saya ni dulu kaunselor Kementerian Pendidikan Malaysia. Tiap-tiap saya cakap tu nilainya satu jam ada nilai harganya. Ada nilai. Kita tak minta pun. Jadi begitulah si ibu ni tadi. Nak ajak anak-anak yang memang sekarang ni dalam cuti. Sebelum Wisak kan cuti raya je. Maka sedihnya ibu ni Tuan Haji Zul. Dia kata anak-anak sibuk. Sibuk memanjang Ustaz. Pergi jugalah saya ni. Kalau tengok kubur arwah ni Ustaz, dia kata memang budak-budak ni tak ziarah lah. Kan kita boleh kenal kubur yang orang ziarah dengan kubur yang tidak diziarahi orang, ibu-ibu kan boleh kenal. Kubur kau dah naik rumput, naik lalang apa semua, muncup pun naik. Tanah pun nampak bersepah, kena hujan nampak berselerak. Kepuk kubur tu pecah. Nisan tu sengit. Kan kita boleh trace benda tu. Memang tak datang punya. Orang tak datang tengok punya. Kalau ibu dah boleh cakap macam itu pada anak yang memang dia sayang. Memang arwah sayang. Rupanya bila orang dah tak ada ni Tuan Ismail, ramai tak ambil kisah, tak ambil peduli pun. Itu bapak tu. Apalagi tuan-tuan guru. Lebih kurang juga. Saya baru tadi dalam perjalanan tadi, tanyalah beberapa orang daripada luar Selangor tentang kubur tuan-tuan guru saya lah. Kurok ni, Haji Zul. Kok-kok dia tahu dalam negeri dia. Terus terang lah Kelantan. Cakap terus terang. Marah-marah lah. Ada orang Kelantan belakang ni. Tak ada. Kayu lagi kot. Tanya, tak tahu. Tanya orang nombor satu, tak tahu. Bagi nombor-nombor dua. Tanya nombor-nombor dua, tak tahu. Kata nombor satu, nombor dua tahu sangat. Nombor dua pun tak tahu, saya PM. Tiap-tiap orang. Ni nak tanya kubur ni, Haji Zul. Cerita kubur ni. Cerita kubur mungkin cerita menarik, Haji Zul. Siapa suka pergi kubur? Banding pergi malls. Pergi rumah terbuka lagi seronok. Walaupun mana tak ada ketupat dan sekarang ni, makan kuih raya je, jadilah. Dapat bersembang. Pergi kubur apa ada? Kena pula hujan je. Tanah kubur pula, naik bukit pula. Memang tak pergi lah. Patah balik je. Patah balik. Tanah kubur pecak kan. Pakai kasut raya. Tak naik je. Tak naik. Kena pula tengah hujan. Memang patah balik. Batal. Saya ziarah kubur arwah mak ayah saya. Masa hujan je. Zaman ni. Kuatkan juga semangat. Nak pergi kubur mak ni. Cakap dengan isteri, cakap dengan anak. Kita mesti kuatkan semangat juga. Ni kubur mak. Jadi suami ni kena kuat. Macam mana pun. Pergi kubur ayah. Hari yang sama tu je. Hujan juga. Ya Allah. Bukan hujan renyai-renyai. Hujan tepat. Memang tanah tu memang lembik lah Jesus. Pijak kasut raya memang terbenam punya.
Jadi makcik pun pergilah juga, Ustaz. Kita punya intro hari ni biarlah touching sikit lah. Touching sikit lah. Saya dah tak boleh tunduk lagi dah, Man. Tak boleh tunduk. Dua-dua lutut ni masuk besi. 74 perempuan. Lalu saya tengok keliling, saya nampak orang Bangladesh. Saya panggil Bangla tu, tolong cabut rumput-rumput yang mana yang patut boleh cabut lah. Sebab bukan semua rumput atas kubur ni suruh cabut. Sebab dia berzikir. Dan bukan boleh pula kita pergi meracun pula atas kubur tu. Tu tak erti bahasa namanya. Suruh belajar agama tak nak. Dia buat kubur ni macam laman rumah dia. Nak matikan kubur lah, racun. Nak, bukan nak matikan rumput tu. Suruh belajar agama tak nak. Orang pergi kubur, dia pergi kubur. Orang tahu dia jahil. Ada satu budak muda saya jumpa masa saya ziarah kubur bapa mertua saya. Saya tinggal mak seorang je, Haji Zul. Dua-dua bapa tak ada, seorang mak tak ada dah. Ziarah kubur bapa mertua. Saya sebenarnya tak suka sebut mertua, Haji Zul. Tapi nak bezakan tu sebut jugalah bahawa ada dua bapa. Nampak seorang budak muda lalu kat kubur. Saya kata alhamdulillah ada juga geng-geng muda ni pergi kubur Haji Ismail. Walaupun rambut putocang. La ilaha illallah. Itu kalau dia dengar tu, dia melawan tu. Tocang-tocang saya pergi kubur juga, dia kata. Yang berjanggut pun tak pergi kubur, dia kata. Kalau dia dengar lah. Cuma saya jawab balik. Kalau dia jawab lah. Saya memang pantang Haji Zul kalau orang nak melawan-lawan ni. Ikut kerai kepala tak ada dalil ni. Saya memang debater dulu masa di asrama. Tak tanya pun tak apa, saya nak khabar. Yang tanya dia, ni rambut panjang ni Nabi suruh. Kalau dia kata ni sunnah, ada tak Nabi suruh? Rambut panjang ni, tocang-tocang ni dah budaya sekarang, budak-budak muda ni. Nabi suruh tak rambut panjang? Cuba tunjuk kitab yang Nabi suruh rambut panjang. Kalau ada, tunjuk. Senyap dia. Dia ingat saya tak menjawab. Saya jawab. Ya, kau tak reti agama belajar, saya kata. Jangan cucuk hidung ikut je apa orang buat. Jadi budak yang bertocang pergi kubur ni, Haji Zul. Saya sampai awal dengan isteri, dengan anak. Dia datang kemudian. Apa dia buat, Haji Zul? Dia duduk tinggung tepi kubur tu. Dia main rumput, dia cabut lah sikit-sikit lah. Main cabut gitu. Macam tengok bola tepi padang, main-main rumput. Macam tu lah lebih kurang. Kan nak bersih sangat pun. Lepas tu dia pegang mata nisan, dia goyang-goyang mata nisan tu. Saya mata tengok dengan ekor mata ni. Tengok. Sebab ni motivasi. Dia dah tak boleh share. Dia pegang mata nisan bahagian kepala tu. Goyang-goyang-goyang. Lepas tu, dia tengah goyang-goyang tu, saya tak naklah fokus. Saya pun beralih pada kubur arwah saya ni. Saya tengok balik hilang. Dalam beberapa second saja. Dalam duk pegang batu nisan dia goyang-goyang. Saya tengok kubur arwah ayah saya ni. Saya pandang balik hilang dah budak ni. Dia kata ni hantu kubur ke? Atau siapa? Apa ni? Mana kalau gitulah cara ziarah kubur, baik tu usah pergi. Orang tengok kau pergi kubur, orang kata baiklah. Tapi kalau orang tengok perbuatan kau kat kubur, orang kata kau tak apa-apa elok. Mungkin kau terpaksa pergi. Lepas tu ambil gambar selfie dengan kubur. Tunjuk dah pergi. Saya rasa Fatihah pun dia tak baca lah, Haji Zul. Cara dia tu.
Jadi balik pada makcik 74 tahun tadi. Dan ni ibarah ya, pengajaran. Makcik panggil bangla tu. Makcik minta dia tolong cabut rumput-rumput yang sepatut cabut lah. Makcik arahkan dia. Lepas tu makcik upahlah duit sikit. Dia tolong makcik. Fokusnya Haji Zaman ni bukan bangla tu. Fokusnya anak-anak tak nak bawa mak ziarah kubur bapa. Tu. Tak seronok ziarah kubur ni. Apa lagi nak ziarah kubur Tok Guru? Kubur Tok Perkau saya di Batu Enam, Tok Jiring tu. Tak ramai pergi Haji Zul. Saya usaha buat penambaikan, penambaikan kubur supaya orang tahu ni kubur Tok Guru korak besar. Kalau main bubur batu sungai tak tulis apa, orang tak kenal pula Haji Zul. Kubur ulama-ulama kita, Datuk-Tuk Mufti yang lepas-lepas pun cantik kubur dia. Pergi tengok. Bukan lebih-lebih tak ada. Tapi biar orang tahu di sini adalah dimakamkan ulama. Kubur almarhum ayahanda Tuan Guru Syekh Dr. Idris Al-Marbawi menyusun Kamus Al-Marbawi Lubuk Umur Kebau Kuala Kangsar. Bukanlah kata cantik, tapi orang boleh kesan ini kubur Tok Guru. Faham tak ni? Dia nak ceritakan tuan-tuan. Nabi suruh ingat benda-benda macam ni. Itu saya pesan, kalaulah kita tak ada kesempatan ziarah kubur keluarga kita Ramadan, jangan sampai Syawal yang masih berbaki cuti kita tak pergi juga. Sebab saya nak kaitkan dengan cuti itu, cuti itu. Anak-anak ke college ke, college university ke apa, poli ke apa ke, boarding schools, asrama penuh ke apa ke, dia orang dalam cuti, bawa lah. Tengok kubur, ziarah kubur. Kalau baca Yasin tu panjang sangat Haji Zul, bacalah ya kursi, tiga kul, fatihah. Bacalah tahlil, 100 kali. 100 kali Haji Zul, bukannya lama mana. Tapi kena bertinggung sikit lah kat kubur tu. Dah lama duduk bawah aircon kan. Salahnya dapat panas sekali. Bacalah tahlil. 100 kali Haji Zamani. Jangan 10 kali tahlil. Tak usah. Imam-imam ni kena buat tahlil 20 kali. Ada satu fahaman pula Haji Zul. Saya tanya satu imam muda. Bukan imam muda TV tu. Imam tu memang muda. Dalam kuliah saya sentuh lah buat tahlil ni, biarlah lebih Haji Ma'in. Lepas tu imam ni jumpa saya lepas semayang. Tak, kalau buat 20 kali tak boleh. Sebab belakang ni ada 10 orang. 10 kali 20 kan banyak Ustaz. Dia kata, ulah. Dia buat ratio macam itu rupanya. Jadi dia buat 20. Belakang ada 10. 20 kali kali 10 dah ada 200. Lebih 100 Ustaz. Dia kata, elok lah. Saya kata, elok lah. Awak jadi imam, kepala otak awak thinking macam itu. Eloklah saya kata. 100 juga saya kata. Oh, budak-budak muda ni tak boleh bagi muka dengan dia orang ni. Kalau bagi muka, Wahabi pun masuk. Habislah. So, duduk kuliah tak nak. Tengok bola nak. Tengah malam tengok bola. Kiam bola tak nampak bertidung. Bola boleh tengok sampai subuh tak datang. Masalah ya. Takkan benda macam ni pun tak boleh tegur. Hidup kita ni kalau dia biar-biar, itulah. Tunggu kata nanti dia boyor, dia kata. Nanti biar je. Dia kena tegur. Kena tegur sikit. Terseront ke dalam. Sensitif. Rajuk. Allah, udah-udahlah. Nak kiamat dah ni. Rajuk apa benda.
Jadi maknanya ambil masalah ziarah kubur. Sebab ziarah kubur ni kalau saya nak cerita 2 jam tak habis. Cerita ilmiah lah Jizul. Bukan cerita saja-saja. Ya? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara tuan-tuan guru ada pernah menyentuh pada masyarakat. Dia kata, kita tahu tak bahawa apa ni tanda-tanda, ya, tanda-tanda yang amalan Ramadan kita diterima, dia kata. Ada tak tanda-tanda dia? Tanda Allah terima. Orang kata apa? Theory of acceptance. Teori penerimaan amalan. Ada tak tanda-tanda? Kita dah Ramadan dah 29 hari. Itu pun raya terkejut pun marah juga. La ilaha illallah. Raya terkejut dia kata. Raya terkejut pun sempat prepare je. Kalau mati terkejut, sempat prepare. Awak kira raya terkejut je. Eh, sempat. Malam itu sumbat. Ketupat pun jadi je. Ketupat kacang dengan nu. Orang manis kata. Sempat. Tak tidur malam. Orang tengah nombor datang rumah saya baru ni. Pukul 3, pukul 4 pagi. Siap Ustaz, dia kata. Pasal apa? Raya mengejut. Nah, saya kata, tak apalah. Mati, kalau mati mengejut macam mana? Dah prepare ke? Jadi sebab itulah. Kalau kita rujuk pada tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibn Katsir, tafsir Al-Quranul Azim. Ya? Dalam menghuraikan cerita amalan yang baik ini akan digandakan 10 dan sebagainya sampai 700 kalau melibatkan pahala, sedekah dan sebagainya, infak dan sebagainya. Dalam menghuraikan perkara macam ini, maka telah diterangkan oleh di antara ulama muhaddisin, tanda-tanda amalan diterima ni, dia kata apa? Min sawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Itu dia punya quotation dia. Tanda satu-satu kebaikan itu mendapat ganjaran, maknanya diterima. Sawab. Maknanya dalam konteks ini, beliau memfokuskan ibadat Ramadan. Jadi itulah saya cakap malam ni, kita baru lepas Ramadan. Tanda satu-satu amal soleh itu diberikan ganjaran. Diberikan ganjaran maknanya diterimalah. Dia kata apa dia? Al-hasanatu ba'daha. Dia akan melahirkan kebaikan yang baharu. Maknanya kalau Ramadan kita dah clear 29 hari, kita dah cuba jaga betul-betul hak-hak Ramadan. Ketika Ramadan kita dah cuba buat sedapat mungkin. Di antaranya Jizul Tarawih tak tinggal satu malam pun. Di antaranya. Di antaranya kita banyak berjaga malam jugalah bulan Ramadan ni. Walaupun kita jaga pukul 3 pagi untuk bersahur, 3 ke atas. Dapat 1/3 daripada akhir malam. Itu di antaranya. Di antaranya kita tak tinggal sahur walaupun sekali. Oh, jangan main-main tu. Walaupun dengan buah tamar sebiji dengan air. Sahur hidup. Di antaranya apa? Adalah kita baca Quran lebih sikit berbanding bulan Rejab, Syakban dan lain-lain. Walaupun ada juga yang dah masuk waktu ke? Masuk dah. Masuk kita hormat azan. Ya Allah. Onok cerita ni Haji Zul. Tapi saya ni dia punya set introduksi ni tu panjang lah sikit. Kita kubur dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pukul berapa tu Haji Ismail? Ya. Ikut Ana. Oh, ikut Ana tak apalah. Ada makan tak malam ni? Oh, ada. Dia menyuk dah belakang. Terima kasih. Itu namanya menyantuni guru. Ha, kari guru. Ha. Kek tak ada kek. Kek tak ada, tak apalah. Gurau je, gurau je. Buat nak cari audience ni senyum payah juga. Terutama pakai topeng ni. Jadi pihak kita tahu dia senyum lah. Baik. Jadi kalau kita rujuk kepada tafsir Ibnu Katsir. Sekarang terjemahan dah banyak dah. Yang dikatakan di antara ataupun keutamaan tanda-tanda amalan itu diterima. Dalam konteks kita bercakap malam ni adalah ibadah Ramadan. Macam saya sebut tadi, sebelum azan tadi, tarawih kita tak tinggal walaupun satu malam. Tu cerita rakaat, tu cerita lain. Cerita lain tu bukan benda kecil. Benda besar juga. Tapi tak sempat nak cerita. Tapi melampau lah. Semayang tarawih ni masuk dah lah. Lambat, balik dah lah. Cepat. Dia tak ada rakaat bagi puak-puak ni. Dia buka puasa kat surau. Tapi tak semayang tarawih ni pun tak patut sungguh ni. Buka puasa singgah surau. Tak main lagi. Tempat ustaz lagi disapu. Lauk tu. Tak apalah benda ada lebih. Tapi mau disiplinkan sikit mereka ni. Buka puasa mau. Semayang tarawih tengok hilang. Hantu kot. Itu motivation ni Haji Zul. Penting. Motivation ni. Kalau fiqah cerita lain. Kalau tajwid cerita lain. Ni motivasi. Akhlak. Adab. Paling tidak pun kita bacalah Quran. Tak banyak pun, tak khatam pun. At least Ramadan, kita ada baca Quran lebih berbanding 11 bulan yang lain. Itu maknanya satu petanda baik dalam Ramadan. Tetapi untuk memastikan selain daripada menunaikan hukuk ataupun hak Ramadan tu, nak pastikan Ramadan itu diterima, kata ulama, bukan kata saya. Saya cuma nakalkan, pindahkan kata-kata ulama. Tok Guru Ajang, saya ambil faham, ambil perkat daripada kata-kata mulut Tok Guru, dipanggil ni sebagai musalsal. Kita ambil dari mulut guru, kita syarah balik. Itu dipanggil musalsal. Kadang-kadang bab musalsal ni, tok-tok duk cari kitab, tak ada dalam kitab. Tapi datang dari mulut tuan-tuan guru yang penuh keberkatan dan karamah. InsyaAllah. Tanda dia. Apa tadi? Al-hasanatu ba'daha. Lepas pada Ramadan tu. Akan lahir kebaikan-kebaikan yang baharu. Ataupun kebaikan-kebaikan tambahan. Ataupun satu bentuk continuity. Ada kesinambungan kebaikan yang dikatakan amal soleh. Dan yang memang nampaknya begitu hampir dengan Ramadan yang telah meninggalkan kita ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Jangan pandang kecil. Hadis Nabi paling tidak ada 3 riwayat Haji Zul. Kita sempat nak baca. Malam ni kita ambil the gist. Inti pati ni cukup lah. Kau nak bahas bab dalil, jom pergi ke rumah, saya tunjuk kitab. Surau bukan tempat nak tunjuk kitab. Mari ke rumah, saya tunjuk. Nampak jangan duk cakap tak ada dalil. Duk ikut-ikut apa ni ustaz, apa ni Google je. Tak mahu, tak mahu. Jadi apa dia? Aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyempurnakan
Puasa Ramadan maknanya kalau 29 hari 29 lah, kalau 30 30 lah. Makna sempurna ni memang sihat, tak ada uzur syar'i apa, lengkap 29 hari. Disyarahkan lagi bagi yang ada uzur syar'i, terutama orang perempuan. Ada dia punya cuti ABC, tahu cuti ABC ya? Allah bagi cuti ABC. Dia ada cuti. Orang lelaki tak ada cuti ni. Orang lelaki dah memanjang menopause dah. Tak ada cuti. Kalau cuti tu memang nakal lah lelaki tu. Maka dia katakan sempurna itu setelah orang perempuan itu melakukan puasa qadha. Ha, lepas Ramadan, ada hutang 4 hari, bayar dulu 4 hari tu. Ini kaul yang pertama yang mengatakan nak puasa 6, yang paling bagus bayar hutang dulu. Lepas tu baru buat 6 hari. Katalah hutang 4 hari, lepas tu baru buat 6 Syawal 10 hari. Pendapat pertama. Adapun pendapat kedua kata boleh dua dalam satu. Niat qada pun jadi, niat qada berserta sunat pun jadi yang sunat tu. Kalau qada 4 hari, sunat masuk situ 4 hari. Cuma buat Syawal berbaki 2 hari. Ha tu. Tak usah duk tanya lagi lah dalam sosmed. Benda-benda macam duk tanya soal jawab radio. Allah, yang ni pun tak lulus lagi. Tak grad lagi ilmu ni. Tok syahid, mati syahid ujung je. Macam mana tak mati syahid, Haji Zamani? Kuliah, kejap mai, kejap tak mai. Nak grad macam mana? Tajuk-tajuk kuliah kat surau masjid. Faham ke maksud saya ni? Saya guna bahasa motivasi ni. Grad lah, mati syahid lah. Tu kena faham baik-baik tu. Dia ada yang tersirat. Jadi, tanda amalan tu diterima selepas Ramadan, yakni pada Syawal ni, ulama tegaskan dalam kitabnya, dapat melaksanakan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Ha, jangan pandang kecil. Jangan pandang kecil. Kalau tahun lepas tak buat, 6 hari, asyik syahid aja 4 hari, mati syahid aja sebenarnya. 4 hari je mati syahid. Alasan apa? Rumah terbuka. Alasan apa? Walimatul arus, kenduri kahwin. Korban puasa 6 Syawal. Allah, ya Allah. Sedangkan Nabi beritahu apa dia? Barang siapa yang menyempurnakan puasa Ramadan, lalu diikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shamat dahr, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang masa, makna sepanjang masa sepanjang tahun 360 hari lebih. Sebab gandaan satu hari Ramadan itu, gandaan-gandaan itu kita total dia jadi 360 lebih, jadi satu tahun. Jadi Allahu Rabbi. Ha, itu tanda yang kata sawabil hasanah itu. Tanda amalan diterima. Kata orang motivasi Haji Zul, theory of acceptance. Teori penerimaan amal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tengok boleh tak kita buat rentetan daripada lepas Ramadan apa dia? Tentulah puasa 6 Syawal. So, apa lagi yang belum mulakan. Orang datang rumah tak semesti kita kena buka puasa. Cubalah firm sikit apa salahnya. Kita pergi rumah orang kahwin pun bukan mesti kita makan. Saya selalu jadi macam tu je. Orang datang rumah saya, tak apalah kita jamu. Kita rasa santuni. Namun, saya terus mempertahankan puasa saya sebab payahlah nak puasa lepas ni. So, maraton habiskan dulu. 6 hari, direct. Soal nak buat direct ke, nak selang ke, alternate ke, tak apa. Janji buat.
Tapi benda yang baik, ulama kata jangan dilewatkan. Umur memang dah tentu, tetapi kita yang tak tahu. Yang pentinglah ni, rumah dah kata pi, kubur dah kata mai. Rumah dah kata pergi, kubur dah kata mari. Maka yang paling penting, kata ulama, kata Nabi SAW, sabdaan Nabi, wa innamal a'malu bil khawatim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis Bukhari. Sahih. Apa dia? Sesungguhnya sesuatu amalan itu dinilai, disandarkan kepada bil khawatim, di pengakhirannya. Bagaimana? Maknanya ni apa? Maknanya yang paling baik ketika kita dah lanjut usia ni, amalan tu biar amalan yang baik, kesudahan yang baik, happy ending lah di zaman ni. Usia muda dulu memang tak dinafikan ramai tewas ataupun tidak direzekikan berada dalam keadaan surroundings yang direzekikan cantik. Allah uji keluarga kita, ekonomi keluarga kita. Ya. Sebab tu ramai kecil-kecil dulu duk pakai seluar pendek, tudung tak pakai, pakai selendang, nampak jambul Woody Woodpecker keluar. Itu awalan yang nampaknya bukanlah, bukan tak baik, bukan salah ibu mengandung. Rezeki kita masa tu begitu. Lantaran kita dah tahu situasi awal kita begitu, takkan ending kita pun nak macam tu aja Zul. Ini makna kata Nabi, satu amalan tu disandarkan kepada dia punya ending tu macam mana. Tengah orang dia nak berubah aja zaman ni bila pencin. Bila pencin baru kenal tangga-tangga surau. Bila pencin baru nak belajar baca Quran. Sekurang-kurangnya baru itu ada permulaan. Yang tak ada langsung mula apa cerita ni. Kata pencin nak pergi surau bagi Ismail, jadi jaga pula. Jaga bank. Kita bukan kata jaga bank tu kerja tak elok. Tak, janji dulu. Dah pencin nak pergi surau. Saya akan duduk kuliah ustaz. Jangan takut, dia kata. Saya kata, saya takut abah. Tapi bila hang tak mai, aku pergi carilah dekat Pekan Kelang tu. Rupa jumpa hang jadi, apa ni, pegawai. Pegawai pula. Pengawal apa ni, kedai mai. Duduk gitu. Begitu. Perompak yang low class pun tak takut kalau pengawal macam tu. Ni, ending tu macam mana? Di hujung usia tu pergi surau tak? Di hujung usia tu baca Quran tak? Tak reti baca Quran, belajar. Sebab Imam Malik kata apa, Haji Zul? Ilmu ini dia tidak mencari kamu. Kamulah wajib mencari ilmu. Au kama qal Imam Malik bin Anas. Mazhab Maliki. Ilmu tak cari kamu. Kamu kena cari dia. Orang Melayu kata, itu yang melibatkan perigi dengan timba tu. Orang Melayu dulu dia pandai. Dia memang duk ada sandaran hadis, cuma dia duk sebut cara adat. Mau faham ke tak faham. Jadi pengakhiran kita tu macam mana? Walaupun permulaan kita nampak tak berapa okey, kesudahan tu biarlah orang kata apa, tuat okey. Ke arah nak jadi okey. Dulu, ramai memang tak bawa keluarga datang masjid, datang surau. Jadi pengantin baru, lagi tak pergi masjid, tak pergi surau. Menikah aja kat masjid surau. Takkan sekarang ni masih tak boleh bawa isteri, anak-anak datang ke masjid surau. Biarlah kita kenalkan isteri kita dengan masjid surau. Kita kenalkan menantu-menantu kita dengan masjid surau. Biarlah adanya sandal, slipper anak, isteri, menantu kita
landing dekat tangga surau. Itu lebih penting. Tak apa kita punya selipar hilang di surau daripada selipar tak pernah nampak di surau. Auka maqal. Faham? Dia ayat motivasi, dia pukulan dia lagu tu. Cuma nak kena fikir, faham? Ustaz nak fokus apa benda ni? Lepas ni apa? Lepas ni apa? Itu namanya apa? Dia akan cuba ikhtiar. Ya? Sebab sedang menonton ni jamaah daripada Kedah. Kita dah share. Orang Kedah pun tengok ni. Tak wala jizul. Jadi nak ceritakan bahawa biar kita punya kesudahan tu, amalan tu nampak cantik. Yang sedang puasa 6 haji zaman ni, teruskan. Terutama yang tinggal sehari lagi tu. Oh, tu cukup liat tu. Berperang dengan hawa nafsu, dengan iblis. Kita musuh hidup ni dua ya. Hawa nafsu yang ada dalam badan kita. Tu duk berperang tu dengan hawa nafsu. Lepas tu Nabi kata kita balik pada peperangan yang besar. Tapi ada satu lagi peperangan yang lebih besar. Memerangi hawa nafsu. Auka maqal. Nombor dua, musuh kita iblis laknatullah. Kita tak nampak dia. Dia nampak kita nak duk lawan dengan benda tak nampak. Macam mana? Macam cerita filem Rumputin tu buat Invisible Man tu. Tak nampak. Tu pukul tak kena. Doa pun tak apa nak reti. Kau ada doa nak lawan iblis boleh tahan lagi. Contohnya doa kita duduk dalam majlis, doa kita sebelum sembahyang apa dia? Nabi suruh baca ya Quran. Rabbi a'udzubika rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Kalau tak nak baca surah An-Nas, imam dan jemaah, baca ayat tu. Tapi baca bagi elok. Jangan duk baca macam kereta api bulat. Jepun. Onzar bin Nas, Belkin Nas, Lihin Nas, apa ni? Teranzafin kah? Baca doa. Baca elok lah. Kau tahu tu dengung banyak, baca. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyakturuh. An-Nas pun Quran. Yang ini pun Quran. Quran ni wajib baca bertajwid. Bukan saya baca. Amalan ni bukan saya buat aja Zul. Tapi buat mesti betul. Itu ilmu. Jadi, maknanya itulah dua musuh besar. Kita selalu tewas. Yang akan menewaskan kita di usia lanjut, itulah bendanya. Hawa nafsu. Dulu tak bincin, tak boleh berjalan. Sekarang dah bincin, dia sibuk nak berjalan pula dah. Terutama lepas PKP ni, ke arah endemik ni, dah boleh rentas negeri ni, dia punya yen nak berjalan tu. La ilaha illallah. Kubur tak pergi juga. Tu yang saya tu marah tu. Kubur han tak pergi, han dah balik kampung tu. Lain pada han ziarah, apa, relatif, saudara mara. Itu yang hidup, Pak Jisul. Takkan yang mati ni tak mau ziarah. Roh mereka tunggu kita. Terutama hari Khamis, Jumaat, Sabtu. Dia tunggu. Baca hadis. Dia tunggu siapa yang pergi ziarah dia tepi kubur tu. Bukan saja-saja. Keluarga yang boleh ziarah orang tua dia, mak ayah dia hari Jumaat. Khususnya hadis sahih. Diampunkan dosa yang menziarahi itu tahu. Tapi syarat kubur mak bapak. Termasuklah mertua pun mak bapak kita juga. Jangan tak adil. Mak bapak ke kubur pi, mertua tak pi. Tak betul lagu tu. Jadi kesudahan itu biar satu kesudahan yang baik. Sebab Nabi suruh. Wa innamal a'malu bil khawatim, dan disandarkan amalan itu kepada yang hujung yang elok. Hujung tu bagi elok. Dah pencen tu biar amalan lepas pencen nampak elok aja.
Kau dulu tak boleh baca Quran lah ni, mula belajar baca Quran. Jangan tak belajar baca Quran ni. Dulu tak berapa boleh baca Quran, sekarang nak baca. Jangan. Sekarang belajar dulu. Baru baca. Quran ni bukan boleh membaca begitu je. Dia mesti belajar. Khairukum man ta'allamal Quran wa'allamah. Sadaqa Rasul. Sebaik-baik di antara kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bukan susah sangat nak dapat status itu. Tapi dengar nasihat-nasihat agama. Dan inilah yang dikatakan di antara roh Idul Fitri. Ada tak continuity? Kesinambungan? Kan Quran tutup biar berabuk lepas ni? Sedekah pun dah mula buat ingat tak ingat. Ui, kalau bulan Ramadan dulu kah, dia cari tabung je zaman ni. Lah ni tabung cari dia pun dia lari. Dulu kalau pi bank kan ambil duit bensin ke duit gaji ke, akak duk tunggu koko budak ada ya, letak tabung ke tahfiz ke apa ke orang anak yatim ke apa. Lah ni kalau budak tu cari kat dia, dia buat jawab telefon. Padahal tak jawab siapa pun. Tapi nak lari pada budak bawa tabung. Itu perubahan yang okey ke KO? KO tu. Dulu boleh berjemaah masjid surau, tempat azan diazankan. Subuh boleh sampai ujung. Lah ni subuh dua saf. Ramadan beria-ria. Tak mandi pun main juga subuh. Baju pakai terbalik pun main subuh juga. Lah ni. Tak ada makan song apa pun, tak ada makan sahur. Subuh tak main. Selek-selek imam pun tak main. IJK pun tak main. Minta maaf lah. Saya bukan nak perkenal siapa. Kau terkenal tu nak buat lagu mana, macam main bowling lah. Boleh bola tu pun kenal. Dah nak kenal lah buat lagu mana. Inilah roh Aidul Fitri. Dan ulama kata roh Aidul Fitri ni bukan kerana gembira balik kampung. Bukan. Bukan kerana menghadap kuih-muih juadah yang hebat-hebat walaupun raya terkejut. Bukan. Bukan kerana berpakaian baru dari atas sampai bawah. Kalau dulu songkok sampai stokin satu color, sedondon. Lah ni songkok pun tak apa nak pakai. Tak fahaman apa, tak tahu. Yalah betul dia tak wajib. Dia hang pakai baju Melayu, hang pakai jubah. Pakailah songkok, apa salah. Tak wajib. Tapi benda-benda lain hang pergi mall, hang pakai topi, pakai cap boleh. Takkan main surau pakai, nak pakai songkok, tak kira lah color apa pun. Pakailah. Bukan nak show off pun. Nak datangkan roh, aura ibadat tu. Betul tak saya cakap ni? Haji Ismail kata ikut ustaz. Dia saya ikut saya lah ni. Tak boleh dah stop. Tak boleh dah ni. Kecuali saya berhenti sini. Allahu Rabbi. Roh Idul Fitri tu bukan pakaian cantik. Bukan makanan sedap. Bukan kerana banyak rumah kita boleh pergi. Kalau duk ziarah hari raya, open house ke apa ke, sampai sembahyang lewat, apa cerita? Sembahyang lewat tu satu hal. Yang tinggal, tertinggal sembahyang pun ada kerana konvoi, rumah terbuka. Azan tu, ayak baru sampai. Tu belum cara budak-budak muda berhari raya dengan geng dia pak. Oha-oha bertampak, bertepuk apa semua dengan tak pakai tudung pun ramai lagi yang perempuan. Allah, ini pencemaran Aidul Fitri. Apabila aurah tidak dijaga, terutama anak-anak dara ni. Tak pakai tudung, tak ada apa-apa pun. Tak ada rasa salah pun, tak takut dengan neraka pun kata Tok Guru saya. Orang sekarang ni hidup macam tak takut neraka langsung. Hidup ni macam tak ada rasa neraka tu wujud. Dengan PL-nya sekarang ni.
Bila kita cakap macam ni, dia berkata kasar. Bukan kasar. Ni style. Dengan yang kasar perbuatan hampa, dia punya fee dia kena lagu ni. Boleh faham ke lorak utara ni sampai bubuh ni? Boleh faham kan ni? Boleh nak kerja kelas, boleh. Nak cakap dengan nu, boleh. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, jadi roh Idul Fitri ni kita boleh halal bi halal, minta maaf zahir dan batin. Kita insaf di atas perbuatan kita. Kadang-kadang kita buat benda-benda tak elok dalam bulan Ramadan, bergaduh dalam bulan Ramadan pun ada Haji zaman ni. Tak bertegur siapa bulan Ramadan Haji Zul. Allah ya Allah, main tarawih 23 rakaat tapi duk bergaduh dengan orang. Tak baik-baik sampai lah ni, duk sangka buruk dengan orang. Pengaruh lagi orang supaya bersangka buruk. Ha ni. Ni nak kumpul semua saham nak cepat kena raka ni. Wala'iyazubillah. Udah-udah lah kata budak sekarang. Udah-udah lah. Eh? Udah-udah lah. Allah bagi COVID, coronavirus ni pun patut kita mau insaf banyak dah. Patut insaf banyak dah. Daripada berapa kerat je boleh main surau 2-3 orang. Daripada nak beli barang-barang makanan pun, barang-barang apa ni, asas pun nak pi naik kereta tak boleh 2 orang seorang je. Radius pula pada rumah pun berapa kilometer je dulu. Once upon a time. Kan tak insaf lagi ke? Dulu bergaduh nak main masjid surau. Lah ni boleh main tak main pula. Mana keikhlasan tu di mana? Sincere tu di mana? Orang kata ikhlas. Ini yang dikatakan roh Idul Fitri. Ya, yeah? Inilah roh Idul Fitri. Jangan menyombong. Madrasah Ramadan telah tarbiah kita. Maka sepatut dan sewajar sewajibnya lepas Ramadan akhlak kita, akhlak yang banyak ciri-ciri apa Jizul, mahmudah, terpuji. Kalau lepas Ramadan ni nampaknya bercambah-cambah akhlak apa dia, yang bukannya akhlak, namanya mazmumah, terkeji. Satu petanda yang cukup bahaya bagi individu-individu ini. Tak kira siapa. Cukup bahaya. Sebab itulah biarlah pengakhiran usia kita ni satu perkara yang bertambah baik. Dan tanda amalan kita diterima, apa dia? Dia akan melahirkan amalan-amalan yang soleh yang lain. So, itu dua poin saya nak share malam ni. Dan huraiannya ala kadar. Dan sebagaimana biasa, malam ni juga kita hadiahkan, ijazahkan satu doa. Yeah. Doa ini sempena Hari Guru. Sempena Hari Guru. Yeah. Guru ni kata Doktor apa ni, Ahmad Syauqi, penyair Mesir yang terkenal, juga ulama dia ni. Ahmad Syauqi. Dia kata apa? Tentang guru ni. Ada satu bahagian daripada syairnya tu berbunyi begini. Kadal mu'allim ayyakuna rasula. Au kama qala. Hampir-hampir seorang guru itu menjadi atau mendekati seorang rasul. Guru ni makam dia, tapi guru yang betul-betul guru lah. Bukan yang dalam drama dulu. Guru Yahya. Guru Yahya. Guru Yahya. Itu tak boleh pakai. Walaupun dia sebut guru. Walaupun namanya Yahya. Itu tak boleh pakai. Itu ajaran sesat. Ini guru yang betul-betul mengajar dari hati. Mengajar dari hati. Mendidik dari hati. Guru yang dikatakan murabbi ini. Bukan setakat guru sebagai cikgu office hour. Ni geng-geng office hour ni ramai. Tak kira bukan cikgu pun ya juga. Guru yang betul-betul. Ada roh. Ada aura. Ada prinsip. Prinsipal dia dalam kehidupan dia. Ha, guru inilah
yang dikatakan menghampiri para rasul. Ya? Maka doa ini kita dedikasikan kepada guru-guru, insyaAllah. Boleh diamalkan walaupun doa ini dalam bentuk mufrad, singular. Ya? Ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni walhamdulillahi rabbil alamin. Doa biar paham. Yang mafhumnya, ya Allah, tutupkanlah keaiban, aiba, aib ni apa ni, kecacatan, kekurangan, kelemahan, minta Allah tutup. Keaiban siapa? Muallimi anni, guruku daripadaku. Seolah-olah kita bagi tahu Allah, Allah memang maha mengetahui ya Jizul. Tapi sebagai rintihan, ya Allah, kau tutupkanlah aib, kelemahan, kecacatan, kesilapan, kekhilafan guruku daripadaku. Seolah-olahnya mana Haji Zamani, Haji Ismail, aku tak mau tahu apa kesalahan guruku, ya Allah. Aku tak mau tahu, walaupun guru pun manusia biasa, bukan maksum. Tapi tak perlulah aku tahu. Tengok akhlak. Tengah orang cari lagi salah guru. Pinpoint nak cari salah guru juga. Pasal dia rasa dia salah, dia nak cari juga guru punya salah. Ada. Wala'iyazubillah. Jangan kita berakhlak macam ni. Ya Allah, tutupkanlah kekurangan, kecacatan, kelemahan, kekhilafan, aib guruku daripadaku. Ya Allah, aku tak mau tahu apa salah guru. Apalagi kita sebarkan pula pada orang. Yang kita sebarkan pula tu satu fitnah. Khianat. Kadang-kadang kita nak mempertahankan diri kita, kita sebarkan. Itu kalau orang awam. Kalau guru, ada orang dengan guru jadi musuh dia. Ada sebab guru tegur dia. Manusia mana boleh kena tegur je. Sebab itu turun al-ausr. Orang yang tidak rugi, orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Berpesan-pesan. Watawasaw itu berpesan-pesan itu nasihatlah, teguran, marah. Cuma kadang-kadang, guru ni kadang-kadang kita saja rasa, Haji Zul, macam menyindir kita. Kalaulah itulah cara yang guru patut sampaikan, baru kena dengan batang hidung kita, tak salah guru punya kaedah macam tu. Sebab siapa nak tegur kita, Haji? Penceramah biasa kita jemput tahun sekali, takkan tegur kita, dia pun tak tahu siapa kita. Melainkan orang yang dekat dengan kita tahu siapa kita. Kalau suami, yang paling tahu siapa Haji Zul, isteri lah. Anak-anak tak tahu. Kalau isteri pun yang paling tahu, suami lah. Kawan-kawan mengumpat, ahli masyarakat tingkap tak tahu. Tak tahu. Jadi, yang nak tahu jamaah ni, audience ni, members of the floor ni, dia akan tahu guru. Siap dengan sebut nama lagi. Penceramah jemputan Maulidur Rasul boleh sebut nama kita. Nama pengurusi pun salah sebut. Tapi guru tidak, dia akan sebut. Bila sebut tu, ada orang tak boleh. Dia rasa tersindir. Kadang-kadang tak sebut pun dia rasa terkena. Bila terkena tu, ini yang dikatakan, kalau boleh minta pada Allah, aku tak mau tahu kelemahan, kalau itulah aku rasa itu kelemahan guruku, aku tak mau tahu, ya Allah, tutup, tutup. Kena syarah macam itu, tuan. Kalau tidak, susah nak faham. Sangka buruk ni, su'uzon ni memang ada dalam masyarakat kita. Sebab itulah di tarbiyah Imam Ghazali, 10 sifat mazmumah, lawan dia 10 sifat mahmudah.
Dia namakan ilmu tasawuf. Kena belajar. Sambung doa ni tadi. Apa dia? Dan wala tuzhib. Dan janganlah, ya Allah, engkau hilangkan. Jangan kau ambil, ya Allah. Jangan kau tarik balik, ya Allah. Jangan kau hilangkan, ya Allah. Barakata ilmihi. Keberkatan ilmunya. Ilmu guru yang kita belajar. Selalu dengan guru ni, Haji Zul, kita belajar lama lah. Tempoh yang lama. Kalau pun ceramah jemputan Maulidur Rasul atau Tazkirah Ramadan, itu guru juga. Tapi dah level, tak ada level dah. Kita hanya begitu saja. Kadang-kadang masuk kanan keluar kiri pun tazkirah ni. Tapi guru tidak. Kita sering berjumpa. Kita sering bersama. Ha, tuh. Ya? Ha, ni. Dan ya Allah, janganlah engkau hilangkan keberkatan ilmunya, ilmu guru tu, minni, daripada aku. Ha, ini penting, tuan-tuan, puan-puan. Ilmu ni kalau tak berkat, habis. Sebab keberkatan itu satu tuntutan dalam apa juga kita buat benda-benda baik, lebih-lebih amal soleh dalam kehidupan ni. Keberkatan itu penting. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, perkara baik yang kita buat tak baca basmalah, terputus keberkatan. Mana keberkatan itu penting. Dalam hidup, ilmu yang berkat penting. Rezeki yang berkat penting. Keluarga yang berkat penting. Teman-teman yang berkat penting. Tempat yang kita kunjungi iaitu berkat penting. Jangan pergi kaki ni jadi saksi tempat-tempat lara. Kaki ni boleh jadi saksi pergi tempat-tempat yang ada keberkatan. Pergi masjid, pergi surau, pergi majlis ilmu, pergi tanah perkuburan, pergi rumah tuan-tuan guru, ziarah tuan-tuan guru. Ini keberkatan dalam hidup. Kita minta Allah, jangan kau hilangkan. Wala tuzhib. Jangan kau hilangkan keberkatan ini. Keberkatan ilmu guruku yang telah mentarbiah mendidik aku ni, yang telah memotivasikan aku ni, jangan hilang keberkatan ini daripadaku, ya Allah. Tuan-tuan, saya sebut macam ni Tuan Ismail, sebab doa ini wajib dihayati. Ini namanya kita mengijazahkan doa. Bukan tengok TikTok punya doa, memang tak terapal pun. Baca pun mungkin salah, Haji Zul, daripada TikTok. Yang kadang dia cakap lain, grafik keluar lain. Grafik keluar betul, i'rab barih pula salah. Sebab tu ini doa mesti belajar. Ajaznakum, saya ijazahkan kepada tuan-tuan doa ni untuk tuan-tuan amalkan, maka tuan-tuan jawab qabil tu ijazah, ikut. Mana aku terima ijazah itu. Sekian, terima kasih. Ampun maaf yang baik daripada Allah, silap kesalahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, jangan lupa puasa 6, yang belum mula, yang sedang teruskan, yang sudah jangan bangga diri. Buat pula yang lain, belajar Quran dan lain-lain. Insya Allah, Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quranil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم والله أعلم. Terima kasih.